Sutra yang isinya teknik ada 112. Di mana 112 teknik itu adalah hari ini menjadi semua teknik yang ada di semesta. Jadi pengembangannya dari situ, mau ngomongin teknik apa, ujung-ujungnya dicari di sana ada dalam bentuk sutra-sutra. Kemudian dikembangkan lagi oleh para master hari ini. Nah, pertanyaannya adalah banyak amat ya, Siva ngasih teknik ke Parvati 112 gitu. Ngapain gitu kan? Kalau sebanyak itu. Waktu itu Oso mengajarkan teknik itu kepada murid-muridnya, dia bercerita. Dan setiap hari, jadi 112 itu dibabar sambil dilatih sama mereka. Jadi mereka bikin satu grup gitu ya untuk melatih. Per hari dikasih 3 teknik semua orang. Nah di situ mereka suruh berlatih selama 3 hari juga. Dalam 3 hari itu sebenarnya udah ketahuan satu teknik itu cocok atau enggak buat kita. Tapi kalau buat saya sih sebenarnya 3 menit pertama tuh sebenarnya udah tahu teknik ini buat kita. Tapi inti ceritanya adalah sebenarnya kenapa 112? Karena ada banyak sekali tipe manusia di semesta ini, di bumi ini. Karena itu Siva memberikan akar teknik di Vijnana Bhairava Tattva itu sampai 112. Apakah kita harus mempelajari ke 112-nya? Ya enggak lah, cari satu aja ya sebenarnya, udah cukup. Satu teknik aja udah cukup yang memang cocok. Kalau satu teknik udah cocok, kita latih sepermati, jaminan pasti pencerahan. Pasti akan membawamu kepada pencerahan. Jadi kalau misalnya ada banyak teknik hari ini, nanti besok ada teknik, nanti ikut pelatihan lain, mungkin dikasih teknik, gak usah bingung. Bukan berarti kita harus Siva aja ngasih 112 bukan untuk dilatih semua, karena Siva tahu ada banyak sekali jenis manusia di muka bumi ini. Dan itu cocok-cocok kan kayak nyari apa ya, jodoh atau makanan atau pakaian, yang cari yang cocok. Jadi kita akan tahu teknik cocok atau enggak buat kita. Kecuali kalau pelajar, pembimbing, kita harus menguasai banyak teknik, kan kita harus berbagi. Ya, tapi toh pembimbing juga ini ada juga teknik-teknik favoritnya, enggak semua juga. Atau kadang-kadang bisa juga disikapi seperti teknik itu kayak obat lah, lagi sakit apa pakai teknik ini, lagi sakit apa pakai teknik ini gitu. Jadi kita pilih-pilih yang memang cocok buat kita dan kondisinya seperti apa. Udah capek belum? Masih kuat meditasi lagi? Masih. 4 teknik ini untuk ini udah cukup, gak ada yang mau ditanyain lagi? Udah cukup jelas? Kalau cukup jelas kita masuk ke kriya pranayama. Saya mungkin ceritanya agak panjang karena kriya pranayama ini penting karena ini teknik yang luar biasa dicari. Sebenarnya kalau orang mau mencari kriya yoga, banyak yang ke kriya yoga Nusantara gara-gara mencari kriya yoga. Ada yang baca gara-gara baca autobiografi Om Yogi, ada di sini baca bukunya Paramahansa Yogananda atau biografi Om Yogi di mana Yogananda bercerita Babaji, para master, di mana di situ disebutkan ada satu teknik luar biasa untuk percepatan evolusi jiwa yang diberikan oleh Babaji, yang Babaji mendapatkannya dari Boganantar mendapatkannya dari Rishi Agastya, lalu Babaji mengajarkannya kepada Lahiri Mahasaya, Lahiri Mahasaya mengajarkannya kepada Sri Yukteswar, Sri Yukteswar kepada Yogananda. Ini garisnya, dan Yogananda juga menyebutkan sendiri bahwa di buku itu Yesus dan Krishna juga adalah seorang kriyaban. Kalau kita mau mencari teknik itu yang diberikan oleh para master ini, nah kriya pranayama lah jawabannya. Oke, nah ini itu tadi udah dijelasin sedikit, cuma karena ada Lord Agastyanya, boleh sebentar Agastya. Nah, Agastya ini banyak sekali disebut-sebut, dia disebut Guardian of India. Tadi juga sama teman-teman sempat ngobrol di luar sama ibu-ibu pas lagi break lunch. Kita ngobrol tentang Rishi Agastya. Dan yang unik, nah kalau kita melihat jalurnya kriya yoga dari Yogananda, kita pasti akan berpikir ini tracknya dari Amerika. Kan Yogananda dari India kan dia ngajar ke Amerika, ngajar lama di Amerika, dari Amerika ajaran kriya yoga jadi berdunia. Kan ceritanya gitu. Nah, tapi kita harus lihat guru utamanya kriya yoga ini sebenarnya adalah Rishi Agastya. Rishi Agastya yang gurunya Babaji bahkan. Nah, Rishi Agastya ini ternyata dalam teks-teks kuno Nusantara, beliau ini berangkat ke Nusantara. Jadi, ini ada track khusus, jalur khusus yang enggak perlu lewat tanpa berusaha untuk mengecilkan Yogananda. Yogananda tetap saja master besar yang saya cintai, tapi maksudnya ada
track khusus yang dilakukan Chrissy Agastian ke Nusantara tanpa melalui jalur yoga nandra yang muter ke Amerika tadi untuk teknik kriya yoga atau yang sejenis dengan kriya yoga. Karena Chrissy Agastian banyak sekali di teks-teks kuno dikatakan bahwa beliau pergi ke Nusantara. Nama lainnya Chrissy Agastian, beliau sering disebut juga sebagai Batara Guru atau perwujudan Siwa di bumi ya. Kalau baca teks-teks kuno tuh sebanyak disebutkan, salah satunya ini Serat Mahaparva, saya kutip ya. Ini yang menceritakan bahwa para dewa pernah datang ke Pulau Jawa dan di Himalaya dan dipimpin oleh Sang Hyang Guru. Next. Nah, ini hubungannya dengan Gunung Kawi juga dengan kitab Tantu Pagelaran. Ini jelas malah disebutkan di kitab Tantu Pagelaran. Tadi mau sempat ngobrol sama Mbak Mary soal Gunung Kawi. Saya lagi meditasi di Gunung Kawi di ini saya juga dapat bimbingan sebenarnya dari Chrissy Agastian, dari para master untuk saya suruh cari tanah gitu di Gunung Kawi. Dan itu tanahnya udah ada buat teman-teman meditasi tapa alam. Boleh minta tolong tadi ke lagi dulu Kak, kayak yang serat tadi biar teman-teman tahu. Nah ini di kitab Tantu Pagelaran itu dikatakan bahwa ini bisa dibaca ya, Gunung Kawi adalah tempatnya Chrissy Agastian. Tempat pertapaan Gunung Kawi, tempat suci. Tapi kan kalau kita ngomong soal Gunung Kawi, image-nya sekarang ini kan kayak jatuhnya pesugihan ya. Ya. Nah, itulah. Itu terjadi ya gitu ya. Lebih tepat kata-katanya pergeseran makna. Tapi sebenarnya gini loh, dulunya ini kan Gunung Suci, ada Chrissy Agastian. Banyak orang-orang kesana, raja-raja zaman dulu, banyak orang-orang kesana, tirakat, meditasi, banyak, memang banyak yang akhirnya jadi soge. Balik lagi, soge, cerita ke teman-temannya, berhasil dapat ini, berhasil. Jadilah tempat pesugihan, tapi problemnya hari ini banyak calo-calonya yang tidak bertanggung jawab, akhirnya jadi oknum. Yang jual tuyul, memang banyak sekali di sana sekarang kayak gitu, calo-calo itu ya, banyak sekali. Kita sih, saya salah satunya misinya nih, saya tuh disuruh cari tanah di sana. Kami disuruh untuk mengajak teman-teman melakukan pertapaan seperti para raja-raja di masa silam. Kalau kita lihat kayak Sunan Kalijaga, raja-raja di masa silam ya, Prabu Brawijaya, beberapa 1, 2, 3, 4, 5 yang kelima pun. Kalau mereka lagi mau bertapa, itu ditinggalin semua kerajaannya, mereka ke hutan, mereka ke gunung. Itu seperti itu. Siddhartha Gautama pun ditinggalin semua kerajaannya, dia ke hutan. Bertapa itu kalau mau tapa, beneran. Kalau di ruangan ballroom hotel ini, sebenarnya kita masih wannabe sih terus terangnya. Masih pertapa wannabe, kayaknya jadi pertapa. Gak ada apa-apa jadi bagi para pendahulu kita. Mereka kalau bertapa, pergi ke gunung, pergi. Nah, tapi mereka raja-raja loh. Mereka kalau raja tuh kurang beimam apa hidupnya. Mereka benar-benar mau masuk hutan, masuk gunung, meditasi. Dan kalau kita coba di sana, saya sama beberapa teman udah meditasi di sana. Saya sama teman-teman tuh bulan apa ya, dan TLT berapa bulan itu kita sampai bermalam tuh kita ada pakai tenda segala macam. Kita rasain meditasi di sana cepet banget naik. Gak perlu musik, gak perlu aromaterapi, gak perlu bimbingan. Cukup duduk hening. Makanya saya tuh langsung dapat, wah saya tahu nih kenapa raja-raja pada ke gunung. Gunung terutama, gunung ya. Hutan juga sih, hutan-hutan suci ada. Ini kita bicara gunung dulu. Langsung saya tahu kenapa raja-raja Prabu Brawijaya dan lain-lain pada ke gunung. Karena memang meditatif. Satu menit pertama udah masuk ke gelombang teta. Kalau kita di sini masuk gelombang teta kan harus dibimbing masuk ke gelombang ini itu ini enggak, tinggal duduk kemin aja udah selesai teta, langsung masuk ke titik yang mau kita masukin. Nah juga gunung itu piramid ini di Mesir itu ada satu cerita bahwa orang Mesir itu membuat piramid ini salah satu alasannya adalah membuat tiruan gunung. Jadi gunung itu seperti piramida alami yang bisa menjadi konduktor energi juga. Makanya mereka pada ke gunung-gunung kan, Gunung Lawu, Gunung Kawi, banyak sekali gunung-gunung suci kan. Wah,
saya tadi ini habis nitipin ini dokter hewan. Sorry, kita tidak menginstrumentasinya di bawah sutirku. Terus, nah ini balik lagi ke Gunung Kawi. Jadi gunung itu memang memiliki energi yang sangat luar biasa. Udah pernah belum sih meditasi di gunung? Ada teman-teman yang udah pernah belum? Udah ya, itu lain banget. Di lerengnya itu udah lain banget memang. Jadi bukan tanpa alasan para raja-raja, para pendahulu kita untuk pergi ke alam, pergi ke gunung itu bukan tanpa alasan. Memang vibrasinya lain. Ini kan kita kalau di kota udah terkontaminasi kan, di gedung-gedung kayak gitu udah lain sebenarnya. Bukan bertapa yang sesungguhnya. Nah, ini sebenarnya salah satu program saya mendapat bimbingan untuk cari tanah di sana. Saya udah dapat tanahnya. Sekarang posisi masih kosong sih gitu aja. Tanah penduduk sih. Depannya masih punya perusahaan. Saya kontrak. Kayak kontrak. Di depannya masih punya perusahaan. Jadi benar-benar hutan ini benar-benar di lereng Gunung Kawi. Rencananya kita akan mengadakan tapa alam di mana kalau kita sekarang kan teman-teman banyak sibukan, kita orang kota susah kalau mau jadi kayak Sunan Kalijaga bertahun-tahun gitu, enggak kayak gitu. Setidaknya pengalaman satu malam saja pengalaman kayak gimana sih sampai raja-raja itu bela-belain mau ninggalin istananya lari ke gunung. Prabu Brawijaya V pergi ke puncak Bromo, ada cerita Moksa di Argodalo. Ya, Argodani, Argodalo juga banyak sih, itu cuma salah satu. Ya, jadi kita biar tahu kita mau meditasi itu kan apa, bertapa tuh apa sih, kayak gimana sih? Di alam, Pak. Bukan di gedung-gedung ini ya, kita itu usaha lah, namanya mana upaya apa. Tapi nggak apa-apa, bukan berarti meditasi di rumah-rumah aja lagi, nggak apa-apa. Karena kita kan mengikuti perkembangan zaman. Tapi ini programnya kita akan adakan untuk pengalaman bertapa satu malam di Gunung Kawi, di tempat yang sudah saya diminta untuk saya mendapatkan petunjuk ini. Saya juga nyari tempatnya, nggak asal udah ada petunjuk tertentu harus di titik itu pun sudah menjadikan portal. Saya udah ritual di sana, penyelarasannya ke linknya ke Rishi Agastya, ya itu linknya ke Rishi Agastya, karena Gunung Kawi itu adalah tempat kekuasaannya yang Rishi Agastya, jadi portalnya dari beliau di situ. Gimana kita bisa meditasi di sana, bisa inisiasi. Nanti programnya akan diinfokan lebih lanjut. Yang jelas syaratnya kalau mau ikut program tapa alam harus KIN 1 dulu gitu. Jadi kalau teman-teman sudah selesai ini KIN 1, baik yang online atau offline, nanti kalau ada acara udah bisa ikut. Nanti akan sebenarnya sih saya udah dari kemarin-kemarin masih banyak kesibukan. Mungkin kalau nggak akhir tahun, awal tahun depan lah kita bikin program satu malam aja. Kita ke Gunung Kawi rame-rame meditasi di situ. Tapi tendaan loh ya, kita sediakan tenda. Tendanya bisa buat istirahat terus meditasi hening di sana. Tapi teman-teman kemarin juga kan di situ juga ada hotel. Takutnya kalau ibu-ibu yang nggak mau semalaman suntuk bisa kembali ke hotel. Jadi ada option hotelnya. Bapak-bapak yang mau ngerasain jadi Sunan Kalijaga, silakan semalam suntuk. Kalau mati bisa masuk tenda kan, gampang. Enak kalau tidur di tenda. Wah, bangun tidur tuh ya, segernya setengah mati ya. Bangun tidur, kalau tidur kayak habis recharge. Itu benar-benar kayak recharge. Saya satu tenda sama suami saya kan, di tenda kita yang itu kekecilan, tapi tendanya yang hijau ini kekecilan. Tapi pas bangun tidur tuh benar-benar fresh, seger, kayak habis recharge energi. Langsung saya jalan-jalan ke Paramli, Pak Budi Mas Indra. Wah, Mas Indra seneng banget. Pak Budi gak sempet ikut tuh kenapa ya? Udah lagi di Mojokerto. Oh iya, Mbak Yuli itu juga ikut. Ya, seneng ya. Malamnya kita api unggun, meditasi di api unggun. Yang saya dapetin banget pengalaman saat meditasi dan saat bangun tidur itu benar-benar recharge. Saya sempat ngomong sama teman-teman, wah ini pengalamannya lebih luar biasa dari nginep di hotel bintang 5 dimanapun. Saya ngerasanya gitu, mau bintang 5 manapun yang paling mahal